Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih dalam suasana lebaran teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik teman-teman, kali ini saya lagi dalam perjalanan pulang. Ini tepatnya di daerah SP1 Transmigrasi Kaubun. SP1 Transmigrasi Kaubun teman-teman. Ini kita dalam rangka lebaran, kunjung keluarga, jadi ini kita mau pulang. Baik teman-teman, Transmigrasi Kaubun ini adalah transmigrasi di era pemerintahan Presiden Soeharto. Era Presiden Soeharto pada tahun 1988 dan 1989. Jadi dua tahap. Pertama 88, yang kedua 89. Jadi keluarga saya banyak di sini dari Nusa Tenggara Timur. Keluarga yang transmigrasi di sini dari beberapa suku atau beberapa daerah. Di antaranya dari Jawa, dari Lombok, dari Bali, dari Nusa Tenggara Timur. Sebagian juga ada juga yang pendatang dari Sulawesi, dari mana-mana ada juga pendatang di sini. Daerah ini majunya sekitar tahun 2000-an. Setelah investor kelapa sawit atau perusahaan kelapa sawit masuk di tahun 2000-an, jadi daerah ini perlahan mulai bangkit. Ditambah lagi sekarang ada perusahaan batu bara udah masuk, jadi semakin menggeliat perekonomian di daerah sini teman-teman. Infrastrukturnya seperti jalan, listrik PLN, PDAM semuanya sudah ada. Saluran telekomunikasi seperti 4G, internet sudah lancar teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah ke SP1 Kaubun, seperti inilah teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang mau berinvestasi atau pengen tinggal di sini. Dengan adanya video ini, teman-teman yang belum pernah ke sini bisa tahu. Perjalanan dari sini menuju ke ibu kota kabupaten biasanya itu kalau pakai bis sekitar 2,5 jam. Kalau pakai travel seperti Nova, Avanza itu bisa lebih cepat lagi menjadi 2 jam teman-teman. Karena jalannya ada juga yang rusak, ada juga yang sudah bagus, jadi jalannya udah mulai cepat sekarang. Biasanya dulu sampai 5-6 jam dari sini ke kota kabupaten teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya di holding.
tiga lagi ya.